ini adalah kantor pemadam kebakaran. Kamu bisa menelepon kantor pemadam kebakaran untuk meminta bantuan jika terjadi kondisi darurat. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Ada kondisi darurat apa? Seseorang telah jatuh ke dalam sumur. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Jangan khawatir, tim penyelamat kebakaran akan segera berangkat. Ada kondisi darurat. Bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Jatuh ke dalam sumur dan kita harus cepat menyelamatkan dia. Ayo kita jelajahi sumur dengan detektor kehidupan terlebih dulu. Itu dia, ayo siap-siap untuk masuk ke dalam sumur untuk menyelamatkannya. Putar alat penggulung untuk menurunkan Hank ke dalam sumur. Gelap sekali di sini. Ayo kita nyalakan senter. Hoho, jangan takut. Aku datang untuk mengeluarkanmu dari sumur. Hoho merasa sangat tidak nyaman. Pertama-tama, ayo kita bantu Hoho dengan pasokan keselamatan. Ah, kakiku sakit sekali. Aku merasa dingin sekali. Terima kasih. Aku lapar sekali. Terima kasih. Hoho merasa jauh lebih baik. Ayo cepat dan keluarkan dia dari sumur. Hoho, jangan bermain di dekat sumur lagi. Itu sangat berbahaya. Aku tahu, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Yeay, kerja yang hebat. Tugas penyelamatan kebakaran selesai. Apakah benar jika Whiskers berjalan di dekat saluran keluar selokan tanpa penutup? Kamu benar. Berjalan di dekat saluran keluar selokan tanpa penutup sangat berbahaya. Apakah benar jika Whiskers tetap menjauh dari saluran keluar selokan tanpa penutup? Kamu benar. Apakah benar jika Whiskers dan Rudolph bermain di dekat sumur? Kamu benar. Bermain di dekat sumur sangat berbahaya.